Kuliner Indonesia, apa kabar semuanya? Nah, kali ini Chef Hari TV akan berbagi resep spesial tentunya bersama Akila. Mau membuat roti panggang telo ungu mozzarella. Selamat datang di Chef Hari TV. Ya, untuk bahan-bahannya Akila, ini ada ketela ungu kurang lebih 60 gram, kemudian ada mayonaise kurang lebih 2 sendok makan. Selanjutnya ada apa ini? Mentega. Untuk menteganya berapa? 10 gram. Oke. Nah, selanjutnya ada garam, ini secukupnya nanti buat adonannya ya, Mbak Akila ya. Kemudian ada tepung. Tepung terigu berapa ini? 90 gram. Nah, ini tepung terigunya cukup dengan 90 gram. Nah, untuk susu cair menggunakan berapa, Akila? 50 gram. Nah, 50 gram. Selanjutnya ada keju mozzarella yang sudah diparut. Untuk roti panggang ketela ungu mozzarella ini sangat mudah dibuat untuk sahabat kuliner Indonesia. Nah, saatnya kita menghaluskan untuk ketela ungunya. Nah, ini Akila, silakan dihaluskan. Kita masukkan ketela ungu untuk dihaluskan. Silakan. Ketela ungunya karena sudah direbus jadi mudah untuk dihaluskan. Sudah halus, Akila? Sudah. Wah, gampang ya. Oke, selanjutnya kita membuat adonannya. Untuk adonan kulitnya, yang pertama kita masukkan untuk tepung terigunya. Seperti ini. Kemudian sedikit garam. Selanjutnya apa, Akila? Mentega cair. Mentega cair, seperti ini. Kemudian ini susu cair. Nah, kemudian kita tuangnya di sini semuanya, kemudian kita aduk-aduk menggunakan ini. Seperti ini dulu. Kita ratakan dulu untuk adonan kulitnya. Bisa, Akila? Bisa. Nah, cobain. Nah, setelah adonannya tercampur, kita bisa menguleninya dengan menggunakan tangan. Kita uleni untuk adonannya sampai benar-benar kalis. Nanti selanjutnya kita simpan ke dalam kulkas, baru kita gunakan untuk adonannya. Nah, langkah selanjutnya, Akila, adik Akila akan mencampur ketela ungunya dengan mayonaise. Fungsinya supaya lebih creamy untuk ketela ungunya. Silakan adik Akila. Dituang semua adik Akila, dicampur ya. Nah, sahabat kuliner Indonesia, Aki, adik Akila untuk mengaduk untuk ketela ungu dan mayonesnya, kita buat kulitnya. Taruh di meja seperti ini. Gunakan rolling pin untuk membuat menjadi lebih tipis seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, kita kasih keju mozzarella. Ya, diratakan dulu ya, Dek. Nah, diratakan semuanya, kita ratakan seperti ini ya, Dek. Lagi, sedikit lagi. Oke, selanjutnya kita taruh untuk ketela ungunya. Seperti ini. Wah, warna cantik sekali ya, Dek. Kamu suka mozzarella ya? Suka. Nanti dicobain ya. Iya. Untuk langkah selanjutnya, kita kasih keju lagi. Ratakan ya, diratakan semuanya. Ya. Wah, jadi pinter masak nih. Kita tutup semuanya seperti ini. Hah? Oke, cukup? Cukup. Berikutnya,
Setelah mozzarellanya cukup di atas ketela ungunya, kita tutup untuk adonannya seperti ini. Bisa? Bisa. Nah, kita cubit-cubit. Ini bantu ini yang kelihatan ini, kita cubit-cubit pelan-pelan. Oke. Nah, benar-benar menyatu ya. Setelah tertutup seperti ini, kita balik untuk adonannya, kemudian kita pipihkan lagi. Nah, kita gunakan rolling pin lagi, bertujuan nanti untuk roti panggangnya ini lebih lebar dan lebih merata untuk isiannya. Seperti ini. Langkah selanjutnya, kita nyalakan untuk kompornya. Seperti ini. Kemudian, kita oleskan untuk menteganya. Seperti ini. Jangan lupa untuk bagian atasnya juga dilapisi untuk menteganya. Dipanggang dengan menggunakan api kecil. Selanjutnya kita balik untuk adonannya seperti ini. Enak. Mantap. Nah, ini dia roti panggang telo ungu mozzarella. Nih, sudah jadi ya, Dek. Wow. Mantap. Seperti ini. Kita potong untuk roti panggangnya. Wow. Nah, ini dia roti panggang ketela ungu mozzarella bersama Adik Akila. Terima kasih atas semua perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video Chef Hadi TV. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.